السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني وشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله رفعنا كشكرا ومتمسك كتاب الله تعالى. Kita dapat sambung Kifayatul Muhtadi. Kifayatul Muhtadi sembilan belas Jawi. Rumi apa? 23. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi wajib kita i'tiqadkan dapat melihat orang yang mukminin akan Tuhannya Allah lah, pada syurga. Maka iaitu harus pada akal, kerana Allah Subhanahu Wa Taala maujud tu ada lah, wujud ada. Dan tiap-tiap yang mawujud itu, tiap-tiap yang ada itu, tiap-tiap yang wujud itu mungkin tu bahasa sekarang mungkin lah. Sekarang ditambah ng kan. Bahasa asal dia mungkin. Jadi bahasa Melayu jadi mungkin. Sama lah tu. Mungkin dilihat. Tiap-tiap yang mawujud, tiap-tiap yang ada mungkin, boleh. Boleh, mungkin tu boleh. Dilihatkan dia. Boleh untuk dilihat. Okey. Dan wajib kita i'tiqad, kita wajib berpegang pada akidah kita dapat melihat orang yang mukmin yang masuk syurga, dapat melihat Tuhannya, dapat melihat Allah. Memang wajib i'tiqad macam tu. Nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah. Bila melihat Allah tu, seolah-olah nikmat syurga tu jadi tak nikmat. Sedangkan nikmat syurga pun tak boleh terbayang dah. Nikmat syurga tak boleh terbayang dah. Nikmat melihat Allah lagi tak boleh bayang. Cuma kena faham sungguh-sungguh. Jangan salah faham lah. Takut salah faham. Tapi kena faham sungguh-sungguh dalam bab ni. Maka iaitu harus. Harus. Boleh je. Pada akal, akal kita boleh terima. Boleh terima. Kerana Allah SWT mawujud. Allah SWT ada. Dan tiap-tiap yang mawujud, tiap-tiap yang ada, mungkin masuk akal. Dilihat akan dia, untuk dilihat. Sebelum tu, kita tengok. Fahaman Mu'tazilah
mengatakan kita tidak dapat melihat Allah kat syurga nanti. Tak dapat. Jadi kalau kita berpahaman tak boleh melihat Allah di syurga nanti, itu adalah pahaman Mu'tazilah. Sebab hujah dia, dia kata kalau dapat melihat Allah kat syurga, bermakna melihat dengan mata. Bila melihat dengan mata, maknanya maknanya mata kat depan, maka Allah ada kat depan. Bila Allah ada kat depan, bermakna bertempat. Bila Allah itu bertempat, maka itu sifat makhluk. Maknanya baik jugalah Mu'tazilah ni. Baik dengan maksud dia nak menyucikan Allah tu. Dia tak nak bertempatkan Allah, sebab Allah tidak bertempat. Jadi dia tak nak menempatkan Allah. Tapi ada tapi dia. Tapi dan telah sabit pada syarak pula dengan firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Macam mana pula? Surah Al-Qiyamah tu beberapa muka pada demikian itu hari yang sehabis-habis eloknya kepada Tuhan yang memandang sekaliannya. Muka mereka berseri-seri kerana dapat melihat Allah di syurga. Macam mana dengan ayat ni? Itu Mu'tazilah. Dia apabila baiklah alasannya nak menyelamatkan akidah supaya tak mengatakan Allah tu bertempat. Baik. Tapi macam mana dengan ayat Quran yang kata muka mereka penghuni syurga berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat? Macam mana? Jadi tak apa. Maka dia menakwil. Dia takwil ayat Quran tadi, wujuh yawma idzin nadhirah, muka mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah. Dia takwil kepada ila ni'ami rabbiha nadhirah, iaitu kepada nikmat-nikmat Tuhannya dia memandang di syurga. Asalnya ila rabbiha, kepada Tuhannya ia melihat. Mu'tazilah kata tak masuk akal. Dia kata dia silap kat sini. Tak masuk akal. Kalau kata boleh melihat Allah dengan mata, mana dekat depan? Mana telah menempatkan Allah? Itu akidah batil. Telah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah laisa kamitsli syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Allah mawjud bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Semua cantik tu. Cuma bila bertentangan akal dia dengan ayat Quran, dia dahulukan akal. Kita ya juga nak mengatakan Allah itu tidak bertempat. Ya. Cuma bila bertentangan, kita terima ayat Quran, kita tak dahulukan akal. Tapi ada yang kita gunakan. Tapi bila bertentangan dengan ayat Quran, kita akan dahulukan nas ayat Quran, bukan akal. Itu beza kita dengan Mu'tazilah. Dua-dua mempunyai alasan yang baik, tapi satu sesatlah kita panggil. Sesat. Para ulama mengatakan Mu'tazilah ni dia tidak kufur. Tak. Tapi akidah dia akidah bernajis. Dia panggil akidah bid'ah. Akidah yang bernajis, akidah yang kotor. Tapi tak sampai tahap kufur. Tak sampai tahap kufur. Tapi kotor sangat akidah dia. Itu Mu'tazilah. Jadi tak nak jadi Mu'tazilah ni yang kita ni. Kata maka, okey, bila tengok maka iaitu harus pada akal. Harus pada akal ni, akal yang sejahtera boleh terima, masuk akal. Harus pada akal tu masuk akal. Masuk akal boleh melihat Allah dengan biji mata. Dalam keadaan Allah tidak bertempat. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi melihat dengan mata, melihat dengan mata. Gitu, gitu. Jadi dikembali balik kepada hukum akal. Masuk akal ke nak lihat Allah tapi Allah tidak bertempat, bukan di depan? Macam mana? Kita nak faham, kena faham hukum adat dengan hukum akal. Maka kita boleh faham perkara ni. Dia berbalik kepada hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Iaitu hukum syarak, iaitu ayat Quran tadi. Kita kena faham dua benda ni. Hukum akal, kalau mengaji sifat 20 khatam, tak ada masalah. Nak faham perkara ni. Siapa tak khatam lagi, wajib khatam sebelum mati. Takut kena soal nanti. Macam mana kita nak faham hukum adat dengan hukum akal? Sebab kata dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah dengan mata biji mata. Tapi bukan Allah kat depan. Kerana Allah tidak bertempat. Istilah dipanggil Allah tidak berkaifiat. Tidak bermacam. Oh, lepas tengok kan. Oh, Allah macam tu. Tak ada macam.
Oh, lagu tu tak ada lagu. Habis tu tak ada habis. Tak ada semua, tak ada. Apa yang terbayang bukan. Malah untuk kita faham apabila apabila melihat Allah tadi tu di syurga, penghuni syurga ni lepas melihat Allah, penghuni syurga ni tak boleh cerita sama-sama dia. Sebab kalau boleh cerita je, mana berkaifiat dia panggil. Berkaifiat ni apa? Boleh cerita lah. Berwajah ataupun bermacam. Bila boleh cerita? Melihat Allah, lepas tu sama-sama penghuni syurga tak boleh cerita. Nak cerita, oh kita lama ni sembah atas dunia Allah, sekarang baru kita tahu rupa-rupanya Allah macam tu. Ah, tak ada, tak boleh cerita macam tu. Tak boleh macam. Habis tu, jadi tak boleh. Kalau boleh cerita je, bersama dengan makhluk lah. Oh, rupa-rupanya cerang macam cahaya. Ada macam. Tak, macam-macam. Habis tu tak boleh cerita. Padahal kalau kita tengok, kita tak pernah tengok sesuatu benda. Tak pernah tengok dinosaur. Kau tahu lah, dinosaur yang awal. Tak pernah tengok naga. Memang tak pernah tengok pun yang original. Entah macam mana kita tengok, adalah naga sesat cekor. Pergi tengok kat zoo. Lepas tu, pakat-pakat pergi. Kita jumpa kawan kita, kau pergi zoo tak? Pergi. Kau takkan tak pergi tengok naga. Oh, rupa-rupanya. Ada rupa tak? Rupa-rupanya. Padahal tak tengok. Bila tengok, boleh rupa. Boleh cerita sama-sama kita. Rupa-rupanya macam tu. Dalam cerita kata keluar api. Rupa-rupanya. Ada rupa tak? Kita tak pernah tengok Allah kat dunia. Bila dia syurga melihat Allah ni, tak boleh cerita. Oh, rupa-rupanya Allah. Tak boleh. So, bila sebab rupa je, ada kaitan. Adik kafiat tu ada, boleh cerita, tak boleh cerita. Kalau boleh cerita je, bukan Allah. Oh, rupanya petak, rupanya panjang, bukan. Habis tu, soalan ni. Boleh, akal boleh terima ke? Bahawasanya melihat Allah tanpa kafiat, tanpa macam. Tak boleh ke? Nak faham boleh atau tidak, mari kita tengok di antara hukum adat dengan hukum akal. Dua ni kita faham, selesai. Contoh. Hukum adat. Jalan atas air tenggelam. Okay. Jalan atas air tenggelam. Macam ni. Jalan atas air wajib tenggelam. Kita guna kataan tu. Wajib tenggelam. Wajib apa? Dia ada wajib akal. Dia ada wajib syarak. Melampau tu. Wajib syarak tu berdosa. Wajib syarak tu. Buat dapat balik, tak buat berdosa. Buat sahaja nak tambah kan. Nak bagi banyak pilihan. Wajib akal, maksud wajib akal tu masuk akal lah. Wajib akal, wajib syarak atau wajib adat. Jalan atas air tenggelam, wajib adat. Maknanya adatnya jalan atas air tenggelam. Maksudnya hukum adat jalan ke air tenggelam. Tapi harus tak pada akal bahawasanya jalan atas air tak tenggelam. Harus tak pada akal. Akal boleh terima tak? Ke wajib mesti. Siapa yang jalan atas air, mesti tenggelam. Adatnya wajib adat dan wajib akal. So, tak masuk akal kalau jalan atas air tak tenggelam. Kalau kita tak faham ni, kita belum orang yang menggunakan akal lagi. Dia kena faham adat dengan akal, baru orang yang menggunakan akal ni. Jalan atas air mesti tenggelam. Kita kata mesti. Tukar sikit mesti, wajib lah. Wajib adat. Maksudnya adatnya jalan atas air mesti tenggelam. Adat. Tapi dari sudut akal, harus pada akal jalan atas air tak tenggelam. Harus pada akal. Harus pada akal tu masuk akal. Masuk akal jalan atas air tak tenggelam. Tukar lagi. Hukum adatnya, kalau kena api terbakar. Harus tak? Masuk akal tak? Kena api tak terbakar? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Cuma, masuk akal kita, wajib akal kita, Melayu punya wajib akal, dia sebenarnya wajib adat. Kita silap kat situ. Melayu lah, Melayunya. Kena terbakar. Mestilah wajib terbakar kena api. Tak masuk akal kalau tak terbakar kena api. Mesti terbakar. Melayu panggil tak masuk akal tadi tu. Sebenarnya bukan mustahil akal. Bukan. Tak masuk akal tu maksudnya mustahil adat. Adat ni biasa tak jadi. Itu bahasa Melayu kan. Kalau mana boleh jalan atas air, mustahil. Tak masuk akal jalan atas air,
tenggelam. Tak tenggelam. Jalan tahi tak tenggelam. Kita kata tak masuk akal kan? Melayu, Melayu. Tapi sebenarnya apa maksud kita? Kalau maksud kita, memang betul tak masuk akal, kita tak guna akal lagi. Kita tak ada akal. Tak pandai guna akal. So, apa kita kata jalan tahi mesti tenggelam. Tak masuk akal kalau tak tenggelam. Kapal tak tenggelam pun, jalan tahi. Masuk akal apa? Oh, ada oh lah. Jadi, tak bolehlah kita kata jalan tahi mesti tenggelam. Kalau tak tenggelam, tak masuk akal. Tak bolehlah kata gitu. Adalah ceritanya. Elok je binatang yang banyak kaki tu. Elok je apa benda tak tahu yang jalan tahi tu. Apa dia panggil? Laba-laba. Macam laba-laba tu kan? Macam apa benda lah nama dia. Jalan elok je tak tenggelam kan? Kata jalan tahi mesti tenggelam. Kapal lagi besar. Tak tenggelam pun jalan tahi. Jadi maknanya, adatnya jalan tahi wajib tenggelam. Dari sudut adat. Dan dari sudut adat itulah bila terjemah bahasa Melayu, dia jadi tak masuk akal. Terjemah bahasa Melayu jadi tak masuk akal. Tak masuk akal tu maksudnya mustahil adat. Mustahil pada adat, mustahil pada kebiasaannya, jalan atas air tak tenggelam. Mustahil. Mustahil apa? Mustahil adat. Bukan mustahil akal. Masuk akal tak tenggelam. Kapal tak tenggelam. Mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil akal. Tak mustahil dia tak tenggelam. Tak mustahil dia tak tenggelam. Tapi bila tukar bahasa Melayu, dia panggil mustahil, tak masuk akal, tak tenggelam. Tapi Melayu lah, tak apa dari situ sebutan. Tapi hati yang intikad kita tak boleh kata gitu. Bahasa tak apa, kadang-kadang bahasa Melayu kan. Tak masuk akal, kena api tak terbakar. Tak masuk akal. Apa maksud tak masuk akal tu? Tak masuk akal tu maksud mustahil adat. Oh, cakap lain, maksud lain, tak apalah. Cakap tak masuk akal. Tapi maksudnya mustahil adat. Adatnya mesti terbakar. Mana tahu adatnya mesti terbakar? Mana tahu mustahil adat dengan maksud kena mesti bakar, kena mesti bakar. Mana tahu dah try and error. Cuba bakar, cuba terbakar, cuba terbakar. 1000 kali cuba terbakar. Cuba apa? Cuba bakar lah. Ambil kertas bakar. Ambil kertas letak kat api terbakar, terbakar, terbakar. 1000 kali. Boleh tak kita kata ini? Garanti terbakar. Boleh lah. Garanti. Ataupun mesti terbakar. Boleh tak? Boleh lah. Ataupun bahasa Melayu dia panggil tak masuk akal kalau tak terbakar. Mesti terbakar. Tapi tak masuk akal tu bukan maksud mustahil akal. Tak masuk akal tu maksudnya mustahil adat. Tu orang Melayu tu masalah bahasa dia. Jadi, kenapa kata gitu? Habis, Nabi Ibrahim tak terbakar pun? Kau tak percaya? Nabi Ibrahim kena bakar? Elok lah. Tak terbakar langsung. Ya narkuni babdan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api sejuk. Allah kata, wahai api sejuk. Selamatkan Ibrahim. Sejuk, lelek je. Nabi Ibrahim tak terbakar. Kalau katalah tak masuk akal, kena api tak masuk akal. Kalau tak terbakar, mesti terbakar. Kalau kata gitu, macam mana Nabi Ibrahim? Masuk akal lah tu, masuk akal. Tapi mustahil adat. Maksudnya adatnya mesti terbakar. Cuma boleh tak Allah nak ubah adat tu? Boleh. Buktinya Allah ubah kepada Nabi Ibrahim, ubah sifat api tadi daripada panas kepada sejuk. Boleh, boleh. Allah ubah adat. Tapi secara beradatnya gitu lah. Pukul 7 cerah, pukul 7 pagi cerah, pukul 7 pagi cerah, pukul 7 pagi cerah, pukul 7 pagi. Kita boleh kata garanti pukul 7 pagi akan cerah. Tak masuk akal kalau pukul 7 pagi tak cerah. Tak masuk akal apa ni? Maksudnya mustahil adatnya. Tapi kalau Allah nak bagi gelap boleh tak? Boleh aja. Tu sikit istilah kadang-kadang, istilah Melayu tu. Salah istilah tu sebenarnya. Okay, bila dah faham hukum adat dengan hukum akal sikit, okay, bila kita melihat, tengok, mesti benda tu kat depan. Boleh tak kita tengok benda tu tak ada kat depan? Apakah hukumnya melihat dengan mata benda tu, perkara tu ada kat depan? Adat. Hukum adat melihat dengan mata mesti kat depan. Bukan kat belakang, mesti kat depan. Bila sebut melihat dengan mata, di depan. Itu apa? Itu adat. Hukum adat. Masa macam tadi? Hukum adat. Boleh tak melihat tapi bukan ke depan, ke belakang? Tengok dengan mata tapi nampak belakang. Boleh? Nabi boleh? Nabi kata semayang elok-elok kerana setengah semayang pun aku dapat melihat kamu di belakangku. Maknanya Nabi boleh melihat. Melihat apa? Mata kat depan. Adat saja bila melihat di depan Allah boleh tukar. Kalau di belakang Allah boleh letak, boleh tukar. Tak nampak gelap gelita, nak nampak kena selak kepala lutut.
Tengok dengan kepala lutut. Boleh tak? Boleh. Adat yang Allah letak dengan mata je boleh lihat. Secara beradat dengan mata lihat, mata naik dan lihat pula mesti depan. Allah tukar letak kepala lutut. Boleh? Boleh. Tak nampak gelap-gelap. Aku tak nampak, tak nampak. Selak kepala lutut. Ah, bawa terang sikit. Boleh. Boleh, boleh saja. Jadi adat tadi tu Allah boleh tukar. Yang panas Allah boleh jadi sejuk. Yang tenggelam Allah bagi tak tenggelam. Para-para wali yang jalan atas air yang kita dengar cerita. Jadi bila Allah boleh menukar tabiat daripada Nabi ada mata depan tapi nampak belakang, Allah tukar tabiat yang asal tabiat tu, yang asal adatnya bila melihat dengan mata di depan, Allah tukar belakang. Boleh. Ah, kalau macam tu lah tabiat melihat tu perlukan cahaya, perlukan jarak, perlukan fizikal. Maknanya semua tu ada jarak, ada fizikal, ada bentuk. Baru boleh tengok kan? Tak ada bentuk tak boleh tengok. Sebab tu angin tak ada nampak. Itu adat aja. Boleh tak Allah nak bagi tengok angin? Boleh je. Allah kuatkan volume mata kita, power je. Nampaklah angin yang bergerak, udara yang bergerak. Nampaklah. Tapi secara beradat, dia mesti ada cahaya, dia mesti ada bentuk, baru boleh nampak dengan mata. Boleh tak Allah tukar adat tadi, tabiat jadi Allah tukar kepada, walaupun tidak berbentuk, tidak bertempat pun boleh nampak? Boleh lah Allah tukar adat tu. Itu yang kata melihat Allah tanpa kaifiat. Mesti kat depan. Eh, kat depan tu adat aja. Nabi boleh tengok belakang. Sekarang ni macam mana? Melihat Allah dengan mata. Tapi bukan Allah di depan sebab Allah tidak bertempat. Boleh? Boleh. Allah tukar adat tadi, tabiat tadi. Tabiat tu Allah tukar. Boleh. Masuk akal lah. Kerana istilah dia panggil perkara yang ada sah untuk dilihat. Itu kaedah, kaedah tauhid. Perkara yang sesuatu yang ada sah untuk dilihat. Sah tu bukan sah batal. Maksudnya setiap yang ada kalau nak lihat tu masuk akal kalau boleh tengok. Habis kalau ada angin tak boleh tengok pun, angin kan ada, rasa ni ada. Allah tak bagi tengok, Allah tak kuatkan mata kita. Kau sebab Allah kuatkan mata kita. Kuatkan dari sudut kemampuan mata kita. Kali 7,000 horsepower, bukan horsepower dia panggil. Power 7. Alah, boleh tak tengok virus? Ada tak kena? Ada. Kalau tak ada, tak kau pakai mask. Kau kena tipu je gitu. Ke macam mana? Tak tahu lah. Pakai mask. Uy, batuk lagi masa COVID hari tu. Betul-betul tanda keimanan kita pada Allah. Kalau kita memikirkan COVID tu, orang bagi tahu. Orang pula WHO. WHO tu who? Siapa? Siapa tahu? Who? Who? Siapa tahu who? Okay. Dia bagi tahu ada satu makhluk kecil berbahaya. Kita tak nampak pun. Kita percaya aja. Okay, kita percaya. Dan kita pakai mask. Takut dia masuk hidung. Kita pakai mask. Macam mana kita percaya? Kita tak nampak. Ada boleh nampak. Kena pakai apa? Kuatkan mata kita dengan benda lah, dia panggil apa? Stetoskop tu. Besar, besar, besar. Kuatkan lah. Dia power. Akhir sekali nampak. Ada. Jadi perkara yang ada sah untuk dilihat. Boleh untuk lihat. Habis kenapa tak nampak virus? Sebab tak kuat mata. Kuatkan lah. Allah boleh kuat tak mata? Boleh. Allah kuat kan? Jadilah kuat. Berapa ribu kali. Maka nampaklah yang tak nampak. Nampaklah yang tak nampak. Jadi, setiap yang ada sah untuk lihat. Angin boleh lihat? Boleh. Boleh lihat angin. Tapi kenapa tak boleh lihat sekarang? Allah tak kuat mata. Bunyi boleh tak bunyi? Kan bunyi ada lagu masuk telinga kita. Boleh dengar. Adakah boleh melihat? Sekarang ni bunyi tu ada? Ada. Maka boleh lihat. Kenapa kita tak nampak? Dah mata kita lemah. Cuba pakai alat-alat, nampak benda tu. Macam, kalau macam apa ni? Apa ni? Line ni. Kan? Dua bar, tiga bar. Kekuatan line tu. Ada, ada. Kalau boleh nampak, pakai alat dia nampak. Cum-cum-cum ke atas satelit ke mana-mana. Tapi kenapa kita tak nampak? Dah mata kita. Kalau kuatkan nampak lah. Begitulah. Setiap yang ada sah untuk lihat. Allah kuatkan kekuatan mata, maka dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah. Bila melihat Allah, adakah Allah di depan? Tidak. Sebab melihat, bila melihat dengan mata, yang berada di depan cuma adat je. Allah boleh tukar sebagaimana Allah tukar. Daripada panas, api panas kepada sejuk, Allah tukar. Melihat, tapi bukan di depan. Tapi bukan di depan. Tapi melihat, bukan di depan.
Habis tu di belakang, tidak di tidak depan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Mana boleh itu? Mana boleh apa? Tak faham hukum adat dengan hukum akal. Kalau tengok mesti ada arah, sama ada bawah, kiri, kanan. Itu adatnya. Itu adat yang Allah buat. Nak tukar? Boleh je Allah tukar. Macam mana Nabi boleh tengok ke belakang? Tak ada biji mata pun. So, secara beradat, Allah letak kemampuan untuk melihat yang kita panggil deria melihat di biji mata. Allah boleh letak tak deria melihat di tapak kaki? Boleh. Nak tengok, kena angkat tapak kaki. Ah, kejap-kejap. Ah, okay, nampak tu. Pijak tu, tak nampak. Gelap gelita. Boleh Allah letak deria lihat di situ. Tapi adatnya Allah letak di mata. Barulah senang, sakit mata je, cek mata. Tak nampak, cek mata. Ni tak nampak. Jajak aku nak cek kat mana deria lihat. Cari, kelebek. Baru jumpa dekat mana? Dekat kepala lutut. Dekat situ. Kan payah. Maka Allah letak secara beradat di mata. Boleh kan nak ubah? Boleh sangat. Begitulah. Begitulah. Mengikut akalnya, boleh melihat Allah di syurga. Sesiapa yang menolak, maka dia termasuk golongan Mu'tazilah. Yang menolak, boleh melihat Allah di syurga walaupun niat dia baik, tak nak bagi Allah itu bertempat. Itu tujuannya. Baik niat, tapi dia telah menolak ataupun menakwil bukan ayat mutasyabihat. Yang boleh takwilnya hanya ayat mutasyabihat. Ayat ini muhkam. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah mereka berseri-seri di syurga nanti. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya ia melihat. Dia bukan mutasyabihat, dia bukan ayat yang samar. Ayatnya jelas. Ayatnya jelas-jelas. Okay. Dan pada hadis Nabi SAW daripada Bukhari sabdanya, innakum tarawna rabbakum iyana, bahawasanya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan mata kamu. Dengan mata. Melihat dengan mata. Atau bahasa lain dipanggil basar. Basar. Basar tu biji, tengok dengan biji mata. Dia ada satu lagi, dia panggil basirah. Basirah ni mata hati. Melihat dengan mata hati lain, melihat dengan mata lain. Melihat dengan mata, dia panggil mata lendir. Itu melihat. Kalau kita tengok garam, kita mata lendir kita nampak yang halus-halus, serbuk, warna putih. Ya, warna putih. Itu mata ni nampak. Mata hati kita nampak apa? Nampak masin. Nampak masin. Tengok gula, nampak hablo yang halus sangat kan? Nampak. Mata hati kita nampak apa? Manis. Kalau teh tarik satu gelas, bukan teh tarik, teh saja, teh panas satu gelas, susu banyak ni, teh banyak ni, kita nampak apa? Potong kaki. Mata hati kita nampak potong kaki. Mata hati kita nampak memang menyakit kecil manis. Mata ni nampak nampak susu bermacam melihat tu. Kerana apa? Kerana Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan, tak sama Allah dengan hawadith, dengan yang baru. Otak kita baru, akal kita semua baru. Maka tak boleh. Tak boleh nak dapat, tak boleh. Melihat boleh, tapi mukhalafah. Tidak berjihah, tidak berarah, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak bertempat, tidak dapat digambarkan. Tak dapat gambar. Macam mana Nabi SAW ketika bermusyahadah, ketika Isra' dan Mi'raj, satu-satunya makhluk yang dapat melihat Allah, itu pun khilaf ulama. Melihat Allah di atas dunia, masih hidup di atas dunia, bukan di akhirat, Nabi SAW hanya seorang. Itu pun khilaf. Sebahagian ulama, sebahagian sahabat kata, tak dapat tengok juga pun. Dengan mata ni dapat tengok dengan basirah, dengan mata hati je Nabi masa ketika Isra Mi'raj. Tapi sebahagian lagi, contohnya Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat dengan mata, hanya Nabi seorang je. Nabi Musa tak boleh tengok kan, bila Bani Israel kata nak tengok Tuhan, maka Nabi Musa minta, ya Allah ya Tuhanku, aku nak tengok engkau. Satu, Nabi Musa, setiap Nabi dan Rasul, dia tak akan buat benda-benda sia-sia lara. Kalau tak boleh melihat Allah, itu ada satu perkara yang tak masuk akal, tak terima akal, mustahil akal, maka Nabi Musa tak akan minta. Tapi Nabi Musa minta, maknanya masuk akal. Cuma adakah Allah bagi atau tak bagi saja. Maka kata Allah, Allah tak bagi kan. Lihat dekat kepada bukit tu. Kalau dia boleh stay kat situ, kau boleh melihat.
pengsan, yang lain mati semua. Nabi Musa pengsan, yang lain mati. Baru tengok apa? Baru tengok kekuasaan Allah yang Allah turunkan dekat bukit. Baru mati. Sebab Allah tak kuatkan pandangan tu, tak kuatkan volume. Mati je. Kalau speaker, tak power speaker dia, speaker murah, RM10-15, pasang yang watt laju, yang watt kuat, dong, pecah kan speaker. Macam tu lah lebih kurang. Tengok dengan cahaya, tapi cahaya sikit. Kalau cahaya banyak, boleh tengok. Banyak cahaya spotlight, sulah dalam mata. Buta terus. Sebab tak power. Allah bagi tak power. Tiba-tiba nak tengok Allah. Allah tak bagi, tak kuatkan penglihatan dia. Maka, mati. Mati. Melihat Allah dengan basar boleh di syurga. Siapa yang kata tak boleh melihat Allah, siapa yang mengatakan berjumpa Allah, kufur serta merta. Kufur serta merta. Tapi kalau melihat Allah dengan aku nak melihat Allah di gunung, aku pergi berkhalwah, masuk beribadah bersendirian, maka aku melihat Allah. Tengok dulu, tanya dulu, lihat apa ni? Ni cakap orang fana ke, cakap orang mabuk ke, cakap orang sedar? Ada orang mabuk juga, mabuk cinta dengan Allah. Itu tak apa. Sebab maksud dia melihat tu bukan melihat dengan mata. Jajak melihat macam ni. Melihat dengan mata. Dengan mata ni kufur, lalatu juga. Tak boleh, tak boleh gurau benda macam tu. Adapun orang kafir dan orang yang di dalam neraka tidak dapat dilihatkan. Ini pendapat yang pertama. Orang kafir tak akan boleh lihat Allah. Hanya orang beriman yang masuk syurga saja. Tapi pendapat kedua kata orang kafir pun boleh melihat Allah di akhirat nanti, di neraka nanti. Kenapa boleh melihat Allah? Melihat Allah adalah satu seksaan tambahan bagi dia. Macam mana? Dia orang yang masuk neraka, orang kafir masuk neraka, dia hanya boleh melihat Allah sekali saja. Ada pendapat yang kedua. Pendapat pertama dalam kita tak boleh. Dia hanya boleh melihat Allah sekali. Lepas tu dia akan merindu-rindu nak tengok Allah. Kerinduan itu lebih seksa daripada seksa neraka. Ada pendapat kedua. Pendapat pertama kata, dalam kita tak dapat tengok. Nak kata sekali je dapat. Sekali. Bila dapat tengok sekali, lepas tu nak tengok lagi tak boleh. Kena seksa ni. Kena seksa tu rasa tak sakit lah. Terseksa lagi. Itu yang orang mabuk cinta tu kan. Gila bayang tu kan. Oh seksa tengok je. Lagi seksa pada tak makan. Seksa. Rasa macam Allah apa benda lah. Tengok tu nampak dia. Tengok nak tengok nasi nampak dia. Tengok cermin nampak. Tengok air nampak dia. Jadi gila. Sebab apa? Gila menahan kerinduan. Ada? Kenapa gila bayang? Gila. Yang ni melihat Allah satu nikmat yang sangat besar. Tiba-tiba tak dapat dah. Duk rindu-rindu. Sehingga tersangat seksa. Ada ulama kata gitu. Ada ulama kata orang kafir tak boleh tengok. Dan kita tak boleh. Kemudian berkata rahimahullah, berkata Syekh Daud Al-Fattani, maka adalah sekalian yang demikian telah datang khabarnya daripada Nabi SAW. Nabi yang beritahu. Ialah khatam anbiya, penutup segala Nabi. Maka wajib kita percayakan segala yang tersebut itu, wajib percaya. Kerana telah mengkhabarkan dia oleh Nabi kita. Nabi yang beritahu. Dan adalah kesudahan segala anbiya. Nak kalau tak nak percayakan Nabi kita, nak percaya Nabi mana lagi? Sebab Nabi kita adalah penutup segala Nabi yang terakhir. Habis dapat melihat Allah. Dan makna syafaat pada lughah itu, dan dia masuk bab lain pula. Dan penghulunya yang mempunyai syafa'ah al-kubra. Dan Nabi ini penghulu. Dia dah yang terakhir dan dia penghulu, ketua. Ketua segala para rasul. Yang mana dia ada syafa'ah al-kubra. Apa syafa'ah al-kubra? Bahasa sekarang dia panggil kabel besar. Bahasa sekarang syafa'ah al-kubra, kabel bapak besar. Bukan tak main kabel bawah-bawah ni. Kabel besar, direct dengan orang atas, paling atas. Syafa'ah al-kubra, yakni penghulu segala anbiya, Nabi kita. Dan makna syafa'ah, syafa'at tu pada lughah, pada bahasa, itu minta lepaskan yang berdosa. Maksudnya orang tu salah, memang salah, dah masuk mahkamah dah, salah semua. Alah, takkan tak ada kabel pun. Macam tu lah. Itu lah ni. Dah salah lah, dah confirm dah. Cek kabel lah.
kabel sikit ada. Ada orang besar boleh, boleh. Ha tu ada. Syafaat. Nabi kita ni. Ya. Padahal dah jatuh salah ni. Dan pada agama iaitu permohonan nabi, nabi atau orang yang soleh daripada Allah. Maksudnya nabi atau orang soleh minta pada Allah. Minta. Yalah kabel lah. Tak apa, dia kenal orang besar. Dia kenal, dia, dia kenal menteri. Dia bukan menteri, dia kenal menteri. Kalau menteri paling besar lah, boleh lepas, boleh lepas. Tapi mahkamah dah jatuh lah, boleh lagi dilepas tanpa, tanpa dibebas tanpa dilepaskan. Apa benda, tahulah. Lepas ke bebas ke, tak boleh, boleh lagi, boleh lagi. Tapi dah bercara dah ni, boleh. Kabel kita besar, kita boleh lepas. Lepas tanpa bebas. Boleh lepas, boleh. Kabel besar tau, bukan kecil-kecil anaknya. Kabel fiber optik ni, apa barang kabel kecil-kecil Cooper ni, fiber optik ni besar ni kabel. Ok, sama ada nabi atau orang soleh, daripada minta Allah juga. Minta, bukan tak minta. Bukan dia yang bagi syafaat, bukan nabi yang bagi syafaat, bukan orang yang soleh yang bagi syafaat. Tambah-tambah lagi, bukan orang yang hafal Quran kan boleh bagi syafaat juga. Yang menghafal Quran kepada mak ayah dia, bukan dia yang bagi syafaat. Dia minta Allah supaya dapat syafaat. Dia minta lepaskan kabel lah yang panggil tu. Bukan dia bagi, dia tak ada bagi. Melepaskan orang yang berdosa daripada seksanya. Dah hampir-hampir ni nak jatuh hukum ni. Boleh lagi lepas? Boleh. Maka permintaan yang tersebut itu tiada dapat melainkan dengan izin Allah. Allah je yang boleh bagi. Tapi kena ada kabel lah. Kerana firman Allah, man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Siapalah yang boleh bagi syafaat melainkan Allah. Allah yang boleh bagi syafaat. Tapi Allah bagi bila diminta. Siapa yang minta? Orang yang dijanjikan ada syafaat lah. Yang paling dijanjikan nabi kita. Dan begitu juga orang soleh, begitu juga orang yang menghafal Quran, mati syahid, semua tu dia dijanjikan dengan syafaat. Dengan syafaat dia boleh bagi syafaat. Tapi dia nak bagi syafaat, bukan dia sendiri bagi, dia minta Allah juga. Kabel besar ni. Jadi kita kena kenal lah yang kabel-kabel. Kena kenal lah kabel-kabel sikit. Kabel agama ni, bukan kabel dunia tak boleh pakai. Kabel yang akhirat ni kena kenal lah. Oh dia ni, dia ni, dia ni. Oh, kena baik dengan dia. Ataupun anak kita sendiri suruh dia hafal Quran supaya dia dapat jadi kabel kita. Gitulah. Dekat akhirat perlu kabel, dekat dunia tak boleh pakai kabel. Dah ambil hak orang tu. Tapi dekat akhirat kita perlu sangat kabel. Mudah-mudahan kehendaknya, mudah-mudahan kehendaknya, mudah-mudahan Allah berilah. Lepas diminta tu Allah bagi. Siapalah dapat memohonkan daripada Allah akan melepaskan yang berdosa itu daripada seksa. Siapa dapat? Tak ada orang yang dapat. Tak kira nabi pun tak dapat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Allah yang bagi. Tapi tengok siapa minta. Kalau bawah-bawah rakyat-rakyat ni minta, payah dapat sikit. Cuba ada cop YB, dish, senang je dapat biasiswa. Contoh itu, contoh senang je boleh dapat. Ada pula contoh cop pengulu, cop itu, cop ini, cop yang apa, yang zakat ni, cop hantar, oh terus dapat biasiswa, ambil tak payah bayar masa belajar tu. Contoh lah. Tapi kenalah ada kabel lah istilah tu, syafaat tu, syafaat. Minta syafaat, huh? Minta syafaat. Saya minta sign grade A kan. Kan dia ada grade kan. Nak minta sign, nak sah kan ni. Minta lah syafaat sikit. Syafaat lah tu. Ya, yeah? Tiada mengizin bagi nabi atau yang soleh daripada manusia atau malaikat mensyafaatkan bagi seseorang. Tak boleh siapa-siapa. Nabi pun, malaikat pun tak boleh bagi syafaat, melainkan adalah seorang itu Allah Subhanahu Wa Taala redha atasnya. Kecuali orang yang dekat dengan Allah, dia je yang boleh minta kat Allah, maka Allah lagi. Kita jauh, maka mintalah syafaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tiada redha kan melainkan atas mukminin, dan tiada redha ya atas kafirin dan musyrikin. Allah redha orang mukmin ni, orang beriman. Allah tak redha dekat orang kafir dan orang musyrik. Maka nyatalah daripada perkataan ini bahawasanya Allah Azza wa Jalla ialah syafi', Allah lah memberi syafaat. Dan musyafi'un yang membenarkan orang lain memberi syafaat, iaitu nabi, orang yang mati syahid, orang alim dan sebagainya.
Dan tiadalah bagi seorang daripada makhluk ini satu pekerjaan. Seorang pun tak boleh bagi melainkan Allah. Cuma Allah bagi dengan siapa? Orang yang dekat dengan dia. Jadi kita kena minta orang yang dekat dengan dia dekat akhirat nanti. Minta orang yang dekat dengan Allah. Sebab Allah akan bagi orang, akan syafaat dekat orang yang dekat dengan dia. Paling dekat siapa? Nabi, Rasul, Nabi kita dan orang-orang lainlah yang Allah bagi. Dan adalah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 syafaat. Nabi kita, Nabi bagi tahu kat kita, Allah akan bagi dia 5 syafaat. 5 syafaat. Pertama, syafaatnya pada padang mahsyar. Dekat padang mahsyar. Dan dinamakan dia syafa'ah al-kubra. Syafa'ah al-kubra. Kubra ni paling besar, syafaat yang terbesar. Yang disebutkan dia oleh musannif, pengarang bagi tahu, iaitu syafaatnya bagi segala makhluk pada padang mahsyar. Supaya dilepaskan sekaliannya daripada seksa berpanjangan berdiri pada padang itu, padang mahsyar. Berdiri itu mauqif, tunggu, macam nak tunggu perbicaraan kan, tunggu diri, tunggu aja bila nak bicara. 1000 tahun berlalu, bila nak bicara? 2000 tahun berdiri, telanjang bogeh. 3000 tahun kelik tu, itulah. 4000 tahun, 5000 tahun, ribu tahun. Ada apa yang mauqif? Apa cerita ni? Apa cerita? Ya Allah, kalau aku masuk neraka, masukkan teruslah. Tak larat nak tunggu. Ada orang doa gitu. Kalau masuk neraka, masuk neraka lah. Tak larat nak tunggu. Macam penantian satu penyiksaan. Memang seksa sungguh menanti ni. Kalau aku ni dah ditakdirkan masuk syurga, kau masukkan syurga. Kalau aku masuk neraka, masukkanlah. Tak larat nak tunggu. Itu mauqif dia panggil. Masa dia nak tunggu beribu-ribu tahun tu lah. Bila ni? Bila apa cerita ni? Apa cerita kita ni? Tunggu je. Tengok orang. Guling dia. Tengok orang. Berjalan dengan muka dia. Seret muka. Tengok orang. Tengok orang tu. Relax je. Orang tu ada baju lah dia. Weh, dia ada baju lah. Macam mana kau boleh ada baju? Masa kat atas dunia, aku bagi orang pakaian. Allah bagi aku. Tentang aurat aku. Engkau ada kedekut. Kau tak dapat lah pakaian. Itu. Lapar, haus. Nak cari Nabi minum air, tak ada air. Tapi haus dan lapar yang tak pernah dirasakan. Tengok orang tu relax je. Kau bisa relax. Kau tak lapar? Tak lapar. Kenapa? Dekat atas dunia aku bagi orang makan, aku bagi orang minum. Allah bagi aku. Tengok macam-macam perangai. Tengok. Ada yang naik apa? Naik lembu. Ni geng-geng korban lah. Yang tak pernah tinggal korban. Dan lillahi ta'ala korban. Bukan sebab nak mentegar darah daging. Memang nak korban. Memang nak berkorban. Dia berkorban kerana nak terkorban. Lepas dia berkorban, dia terkorban. Bukannya dia korban nak makan daging. Maka dapat naik. Naik apa? Naik unta ke? Naik kambing ke? Naik lah. Macam mana? Wallahualam. Aduh, kesian ni. Kau tengok tu. Dia lemas. Lemas apa? Lemas dengan peluh dia. Ni. Lepas tu, termakan. Terminum peluh dia sini. Turun sikit. Lepas tu, nak penuh balik peluh. Sebab matahari sejengkal atas ni. Lepas tu sampai ke sini, telan balik. Telan belus diri. Tengok tu. Sial dia. Yang tu lah. Beribu tahun. Tu lah. Jadi sekarang ni macam mana? Berdiri je. Syafaat yang besar ini ditentukan bagi Nabi kita juga. Kita terpaksa lompat sikit. Cerita ni. Lepas ni kita pergi ke syafaat yang kedua. Syafaat kedua kita berhenti kejap. Kita lompat sikit. Padahal tu, padahal itu dia punya cerita tadi, sambungnya di situ. Okay. Padahal, lompat sikit eh. Padahal segala rasul berkata mereka itu nafsi-nafsi. Allah campakkan ilham dekat dia. Dia pun termenung. Aku hidup atas dunia 65 tahun, mati.